Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله وصدق رسوله. Pertama, hormat saya kepada para jemaah Masjid Nurul Huda. Secara khusus hormat saya ke Pak Joko selaku Ketua IWII, ya. Apa istilahnya tadi? IWII. Para direksi yang hari ini tidak hadir, semoga Allah memberi keberkahan bagi waktu yang mereka gunakan dalam safar mereka ke Jakarta, dan seluruh manajemen yang hadir pada kesempatan hari ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memilih kita walaupun mungkin dalam perjalanan hidup kita tidak sekali dua kita tersandung dalam dosa. Yang pasti kalau kita masih bernafas hari ini itu menandakan Allah masih optimis, kita masih berpeluang bisa terus memperbaiki diri kita. Untuk kemudian di saat kita harus mengakhiri usia kita, pada saat itu adalah saat terbaik dalam hidup kita. Malam ini kita sedang memperingati hari lahir orang besar, tokoh besar, yang sepertinya kalaupun ada orang-orang yang tidak menyukainya, itu hanya berangkat dari ketertutupan hatinya atau mencoba meminggirkan cerita-cerita besar di seputar tokoh ini, mencoba mensandera kita untuk kemudian mengalihkan cinta kita dalam kemarahan seperti yang terjadi di Paris pasca terbunuhnya 6 orang sedikitnya yang sangat layak memang harus mati dengan cara dibunuh. Charlie Hebdo itu akhirnya mampu mendongkrak tirasnya sampai 3 juta eksemplar. Itu pun kembali dengan melakukan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya memang ada upaya untuk menggiring kita, memunculkan rasa marah di hati kita, dan kemudian melakukan langkah-langkah yang tidak rasional dalam mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita terpaut lebih dari 1400 tahun dengan Nabi. Jadi satu kurun waktu yang sebenarnya tidak sebentar kalau dihitung dari kurun waktunya dunia. Tapi menjadi amat sangat sebentar kalau kita hitung dengan kurun waktunya akhirat. Karena sejarah perjalanan dakwah Islam, kalau hitung akhirat itu belum 1,5 hari umurnya. Karena 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Di rentang nyaris 1000 tahun lebih ini, bahkan bukan nyaris, lebih dari 1000 tahun ini, tampilan kita sebagai umat Islam itu selalu mengalami perubahan demi perubahan terus menerus. Dan jatuh bangunnya tidak ditandai dengan ada berapa banyak ustaz di dalam tubuh umat Islam ini, ada berapa banyak orang kaya di dalam tubuh umat Islam ini, tapi seberapa dekat kita berinteraksi dengan Al-Quran, seberapa mampu kita mengaplikasi atau menginstalasi Al-Quran dalam kepribadian kita. Kalau bicara dengan teori sukses, perusahaan kita yang sedang berubah bentuk, sedang mengalami prosesnya itu, dari perusahaan yang kemarin dia ditanganin asing, sekarang menjadi tangan atau ditangani republik ini,
tetap saja mengedepankan perlunya manusia-manusia dengan karakter-karakter yang berkualitas. Yang harus kita garis bawahi sebenarnya adalah, coba carikan sama saya karakter yang dibutuhkan perusahaan ini yang berseberangan dengan Al-Quran. Apa yang membuat kita jenuh sekarang berinteraksi dengan Al-Quran adalah, satu, kita mungkin mengira bahwa interaksi kita adalah membacanya. Dan itulah yang membuat kita jenuh, karena kita tidak punya kemampuan untuk bisa menyelami makna-makna Quran, karena kita terdinding oleh bahasa yang berbeda dengan bahasa kita. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Nah, ini boleh juga dibuat. Kalau tadi saya dengar Pak Joko menceritakan begitu banyak kajian-kajian yang sudah dilakukan di masjid kita, boleh juga nama satu pengajian disebut dengan, kalaulah boleh saya mengambil istilah walaupun ini tidak terlalu tepat, pelajaran tatbik Al-Quran. Jadi tahfiz sudah, tatbik apa itu? Tatbik itu artinya, kalau pakai bahasa saya tadi, pelajaran menginstal Quran dalam kepribadian kita. Hari ini Bapak-bapak kita belajar surat Al-Ikhlas. Apa itu pesan Quran? Apa nilai yang bisa kita ambil? Bagaimana cara kita menerapkan prinsip keikhlasan dalam hidup kita? Bla 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 bla, menjadi kiat yang terus kemudian kita evaluasi dalam perjalanan kita setelah mendengarkan cerita atau penjelasan ini. Besok kita belajar satu ayat saja. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, misalnya. Pada malam hari bangkitlah dan bangunlah kalian. Nah, persoalannya sekarang, ada berapa banyak dinding pembatas antara kita dengan kemampuan dan kesiapan kita bangun malam dengan tulus? Ada berapa banyak kita sanggup bangun malam dan bisa melek dengan terangnya karena sebab ada pertandingan bola yang harus kita tonton? Tapi ada berapa banyak kita yang tidak berdaya untuk berpisah dengan tempat tidur kita, padahal sekian alarm sudah bersahut-sahutan membangunkan kita? Saya ingin mengatakan bahwa untuk tujuan tahajud, persoalannya bukan di alarm yang ada di jammu atau alarm yang ada di smartphone-mu, tapi sebenarnya ada pada hatimu yang tidak punya alarm di sana. Bagaimana kau memaksamu untuk berpisah dari tempat tidur padahal kau tidak memiliki cinta kepada Tuhan? Apa yang menyebabkanmu masih bisa terbangun? Hanya kebutuhan biologis kau akan membuang sampah dirimu dalam bentuk kotoran. Apakah itu buang air kecil atau buang air besar? Dan kau tidak akan tertarik bahwa antara tempat tidurmu menuju kamar mandimu, di saat kau berjalan dalam kantukmu, saat itulah Tuhan tengah turun ke langit dunia dan mencintaimu dengan memanggilmu. Tapi karena tidak ada alarm cinta di hatimu, maka kau tidak akan tergerak. Bagaimana membangunkannya? Pelajaran-pelajaran seperti inilah sebenarnya yang harus mulai rajin kita hidupkan. Ada berapa banyak orang mengira kalau dia sudah tua, maka dia harus belajar tentang bagaimana berzikir. Ustaz, tolong jangan cerita tentang politik. Usia saya sudah 89, saya ingin cerita tentang mati saja. Padahal sebenarnya ada seorang yang jauh lebih tua dari Bapak, di usia 90 dia masih memiliki semangat untuk pergi tempur. Ketika panggilan perang datang, dia tidak menghentikan persiapannya karena dia melihat bahwa dia adalah satu dari yang dipanggil untuk berangkat perang. Usia tidak membatasi seseorang untuk melakukan kesolehan. Kalau bekerja di perusahaan ada usia pensiunnya, tapi menjadi budaknya Allah, menjadi hambanya Allah, tidak ada pensiunnya kecuali jantung kita sudah berhenti berdetak. Allah selalu meminta kita jangankan pada pekerjaan kita, tapi pada ketika kita buang air, kita harus menjadi manusia yang terbaik. Ini catatan-catatan kita. Malam ini kita peringati kebesarannya. Tadi Pak Joko bilang walaupun ada khilaf, saya tidak tertarik dengan semua khilafiah itu. Karena semakin terbuka sosial media, semakin banyak orang tiba-tiba menjadi ustaz dadakan dengan membroadcast segala sesuatu yang dia kira sudah benar, yang dia kira
ini adalah yang paling sahih dan sebagainya. Padahal sebenarnya, ada berapa banyak catatan-catatan dalil yang mau tidak mau kita harus memikirkan pendekatan yang sedikit berbeda, karena ada persoalan real existing yang berbeda di tengah masyarakat kita yang membutuhkan penanganan lebih serius. Nah jamaah, ini pelan-pelan, karena saya sedikit serius mungkin malam ini. Supaya jangan terlalu serius, saya ingin mulai mungkin mengupdate data saja. Karena kalau ceramah saya sudah, seperti kata protokol, sudah sekian kali. Jadi data yang saya update paling jumlah anak mungkin sudah berbeda dari waktu terakhir saya datang kemarin. Ya, kalau kemarin saya enggak tahu berapa jumlah anak saya, tapi sekarang alhamdulillah Allah sudah kasih 9 orang anak kepada saya. Ya. Dan saya sangat yakin bahwa saya masih berpeluang dengan izin Allah untuk menambah jumlah itu atau menggenapkannya minimal menjadi 10. Insyaallah. Karena menurut keyakinan saya bahwa jumlah itu masih terlalu sedikit dengan kebutuhan jumlah. Maka saya selalu mengatakan di mana-mana belakangan ini, saya tidak pernah setuju dengan program BKKBN atau program pemerintah yang mengatakan jumlah anak cukup 2. Bohong itu. Kalau ada pejabat negara saya bilang bohong itu. Itu program zalim dan berdosa mensosialisasikannya secara syariat. Bukan karena awak kebablasan punya anak banyak Pak, maka ngomongnya kayak begitu. Ini bukan bicara bablas ini. Ini bicara on apa istilahnya? On my plan, our plan. Memang saya punya rencana anak banyak. Kenapa saya bilang bohong? Apa dalil orang? Dalilnya pakai teori Malthus. Jumlah pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 24 atau 32 dan seterusnya. Sementara jumlah sumber daya alam sebagai kebutuhan dasar manusia itu seperti deret hitung 1, 2, 3. Artinya apa? Ledakan penduduk akan sangat membahayakan kondisi bumi ke depan. Maka kita harus mengurangi jumlah anak kita. Bohong. Kebohongan pertama karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan banyakkan jumlah keturunan kalian karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak itu. Kebohongan kedua, pertama sekali Quran tidak pernah menegaskan satu ayat pun silakan beranak pinak tapi tolong ya jangan banyak-banyak. Karena terus terang persediaan makanan yang kusiapkan enggak banyak kali. Jadi kalau bisa minimal 1 atau 2 saja ya. Ayo kita bicara dengan realnya. Tadi dalilnya dari nas, sekarang kita bicara dari faktual. Coba carikan sama saya negara paling banyak penduduknya di muka bumi. Dan siapa negara yang pertumbuhan ekonominya paling pesat di muka bumi sekarang? Apakah bertolak belakang dengan jumlah penduduknya? Persoalannya bukan pada banyak atau sedikit jumlah anak. Tapi berapapun jumlah anak itu, mampukah kita membentuk mereka menjadi manusia-manusia berkualitas? Itu yang harus kita garis bawahi. Jangan banyak anak, karena jumlah anak itu, kalau pekerjaanmu cuma penghasilan 1 juta sebulan, anakmu 10, apa yang bisa kau buat? Kenapa kau tidak menghargai adanya Allah? Sehingga kau kira bahwa yang akan membesarkan anakmu adalah jumlah hartamu, jumlah penghasilanmu. Dan siapa yang mengatakan kalau kau kaya, maka anakmu pasti akan menjadi orang cerdas. Pasti akan menjadi anak soleh. Siapa yang mengatakan bahwa kalau kita punya anak kita sedikit, maka peluang kita membesarkan anak dengan pendidikan yang benar itu akan jauh lebih mungkin ketimbang anak kita banyak. Siapa yang bilang? Dan mana buktinya? Ada berapa banyak orang yang anaknya sedikit stres. Tadi saya siap mengaji di satu majelis. Seorang ibu datangin saya, "Ustaz, saya mau ada apa, Bu? Saya tidak tahu apa yang harus saya buat sama anak saya. Saya punya anak 1, Ustaz. Saya sudah tidak tahu, saya bisa bilanglah bahwa dia sudah sangat kurang ajar." Jadi maksud ibu, "Saya pingin kalau bisa ada Ustaz nasihatin dia atau kami mengaji lah, Ustaz." Berapa jumlah anak ibu? 1. Umurnya berapa? 24 sekarang. Loh kenapa sulit ngatasin 1? Ketika kita berhenti dengan saya tidak mengatakan jumlah anak lebih tepatnya. Lebih ketika kita berhenti memikirkan produktivitas kita untuk melahirkan anak-anak yang saleh seperti yang seharusnya diminta dalam Islam.
Maka lihat, menurunnya jumlah penduduk Muslim itu setara dengan atau berbanding lurus dengan menurunnya kualitas penduduk Muslim di republik ini. Maka sering saya bilang, jangan heran kalau sebuah negeri Muslim, provinsi Muslim dipimpin kafir sekarang. Jangan heran kalau ada kabupaten Muslim dipimpin kafir. Jangan heran kalau 5 tahun yang lalu di Medan itu ada orang kafir pingin jadi wali kota di Medan, bahkan ada ustaz yang dukung dia. Dan bisa berbahaya ini, 2015 juga akan ada pilkada. Kita gak tahu siapa kafir lagi yang akan mencoba untuk memainkan perannya di sana. Kenapa? Kita mengalami penurunan kualitas terus menerus. Bukan cuma penurunan jumlah. Maka Nabi mengatakan dan mengingatkan kepada kita, walakinnakum ghusa, tapi kalian seperti buih yang kalaupun jumlah kalian banyak, seperti buih di lautan. Sekarang kita tidak sulit membangun masjid besar, tapi kita sering kesulitan untuk membesarkan isi masjidnya. Sekarang kita tidak sulit menemukan cetakan mushaf dari berbagai versi, tapi kita kesulitan menemukan orang yang rutin membacanya. Semalam saya lihat satu televisi Islam, ustadznya ceramah begini, saya baru bicara dengan seorang BPS yang sudah melakukan penelitian terhadap jemaah haji. Ternyata hasil penelitian dari 10 orang jemaah haji, ada 5 orang tidak bisa baca Quran. Loh, jadi baca apa di sana? Baca Latin. Kalau baca surat Yasin, kata dia, bacanya begini, Yasin. Karena tidak bisa bahasa Arab. Kenapa tidak bisa bahasa Arab lagi? Karena madrasah-madrasah kita hilang. Karena kebanggaan orang tua tidak ada lagi untuk menaikkan di anaknya di atas satu tilam atau bantal yang ditinggikan dan kemudian ditahbis oleh guru atau ustadznya bahwa anak ini sudah khatam Quran. Tidak ada lagi. Tradisi itu nyaris hilang. Tidak ada tradisi masyarakat atau apa istilahnya kita, warga Muslim di lingkungan perumahan kita ini mengadakan khatmul Quran, karena sebab ada 100 orang dari warga Muslim kita pada bulan ini yang mengkhatam Al-Quran. Ayo saudara-saudara, kita memberikan atau melakukan tasyakur untuk itu. Kita kalau nerima anak, dilamar orang, pertanyaan pertama kita bukan seberapa soleh dia, tapi kerja di mana dia, berapa gajinya. Kalau ternyata gajinya 20 juta, si anak perempuan tidak mau, emaknya ngamuk. Mau laki-laki kayak mana lagi yang kau mau cari? Mau kau harapkan si Udin tukang azan di masjid itu kau tunggu? Apa mau makan azan kau di masjid? Kenapa? Otak kita sudah dititipi dengan cara berpikir yang hanya material saja. Orang besar itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengucapkan satu kalimat yang sederhana, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku sebenarnya diutus untuk menyempurnakan. Kita ini sudah sepakat ada akhlak. Kita enggak usah pakai agama pun sudah tahu mana benar mana salah. Tapi Islam datang untuk mensupport. Islam datang untuk meriayah, menjaga. Islam datang untuk merawat. Islam datang untuk mendukung bagaimana akhlak-akhlak benar itu tetap hadir di semua lini-lini hidup kita. Bukankah dalam kerja kita bicara tentang kejujuran? Dan jujur apa kita? Bukankah kita bicara tentang tanggung jawab? Tanggung jawab seperti apa yang sudah kita buktikan? Islam bicara bahwa Islam tidak mau you keep smile, kau menjaga senyummu hanya ketika kau bertemu dengan orang besar. Tapi ketika kau bertemu dengan orang kecil, maka kau pura-pura atau sok wibawa dengan menunjukkan wajah yang dingin, cemberut, merasa tidak perlu tersenyum kepada mereka karena akan mengurangi wibawamu. Islam adalah agama yang Nabi ini mencontohkan. Seorang sahabat ketika masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, dia melihat Rasul sedang berguling-guling bersama Hasan dan Husain, menciumi mereka, menggelitiki mereka, dan menjadi kuda bagi Hasan dan Husain, di mana Hasan naik ke atas punggungnya.
Orang ini datang dan terpana melihat Nabi dan mengatakan, "Ya Rasul, anakku 10, satu pun enggak pernah kucium." Dan jelas sekali supaya aku dan mereka, anak-anakku itu, mereka akhirnya segan betul. Ada berapa banyak orang tua yang anaknya sulit bicara kepada ayahnya, dan si ayah merasa bangga karena dia sudah berwibawa di situ. Wibawamu tidak bisa dibangun dengan pura-pura. Wibawa itu dibangun dengan konsistensi akhlak. Dan inilah yang dibilang Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian ini sebenarnya diciptakan sebagai umat yang di tengah. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian bisa menjadi saksi bagi manusia. Itu kalau orang Kristen bilang A, kita bilang Mas bukan A, itu B. Kalau dia bilang Yesus anak Tuhan, salah Mas, Yesus bukan anak Tuhan. Yesus itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Litakunu syuhada 'alan nas. Kerja kita itu menjadi saksi bagi manusia di muka bumi. Dan kemudian dijadikan Rasul untuk kita sebagai saksi. Peran kita tidak sederhana. Dalam ayat lain Allah mengatakan, kuntum khaira ummah. Kalian ini sebenarnya umat yang terbaik loh. Dan kebaikan itu bukan karena kita banyak sholat. Silahkan kita pergi ke bihara-bihara, ke kuil-kuil, ke tempat-tempat peribadatan-peribadatan orang-orang dari agama lain. Kita mungkin bisa bertemu dengan orang yang puasanya jauh lebih banyak dari kita. Bahkan kita bisa bertemu dengan orang yang bahkan dia mengharamkan daging, bahkan sampai mengharamkan pernikahan. Kenapa? Karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim ini, kita ini lahir bukan sekedar bagaimana kita bisa memperbanyak sebutan atau menyebut nama Allah dalam sehari puluhan ribu, bertasbih puluhan ribu, bertazkir puluhan ribu, bertahlil puluhan ribu. Bukan itu hebatnya kita di mata Allah. Apa hebatnya kita di mata Allah? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di mana jelas peranmu adalah kau secara serius intima terlibat kepada gerakan menegakkan kebenaran dan mencegah perilaku munkar. Dan ini enggak bisa kita bangun ujuk-ujuk. Mohon maaf saya, Bapak, Ibu, sekarang kita sudah banyak orang buta. Muslim ini kelasnya memang kelas lemah. Saya mau nanya, ada yang bawa kotak rokok kemari? Ke masjid? Enggak, saya tidak sedang razia. Saya mau pinjam kotak rokoknya. Ada? Bapak bawa kotak rokok. Ada perokok di sini? Banyak ya? Ini banyak perokok kan? Banyak. Jujurlah, jujur masuk surga. Insya Allah saya doakan masuk surga nanti. Ada yang bawa rokok kemari? Saya mau pinjam. Ada? Haram, gak boleh bawa rokok kemari Pak Joko ya. Mungkin gak ada yang baiklah. Si perokok itu, coba perhatikan di kotak rokok itu. Kalau kita buka itu kotak, pintu masuk ngambil rokok itu, sekarang sudah selalu ada gambar itu di situ. Kalau gak gambar tengkorak, gambar bibir hancur, atau gambar paru terbakar, kan begitu ya. Terus di bawah, kalau gambar tengkorak, merokok membunuhmu. Terus di bawah, kalau gambar bibir hancur, merokok menyebabkan kanker mulut. Terus di bawah, kalau gambar paru itu ada kalimat, merokok itu menyebabkan kanker ini, bla 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 bla. Saya mau tanya sama perokok, dibaca enggak itu? Itu yang dibilang Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Matanya udah buta itu, enggak ketengok lagi tulisan itu. Jelas itu racun. Nanti orang-orang begini di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia pun nanya sama Allah, "Lima hasyartani a'ma? Kenapa kau bangkitkan kami buta ya Allah? Lima hasyartani? Kenapa kau bangkitkan aku buta ya Allah?" Karena dulu waktu di dunia kau tidak pernah bisa membaca itu rokok. Nah, kira-kira begitulah. Kan udah ditulis, ini memang udah kelewat lah di Indonesia ini.
Tukang rokok itu yang udah nasihatin, udahlah Pak, berhentilah Pak, ini tengkorak ini loh Pak. Tapi tetap saja oplah atau perokok di Indonesia ini sudah terbesar di muka bumi. Bahkan kalau cukai rokok dicabut, Indonesia tidak ada lagi pajak rokok. Mungkin stres pemerintah kita sudah. Makanya perokok-perokok itu dirawat oleh pemerintah Republik Indonesia karena mereka sumber devisa, masukan bagi negara. Maka sekarang anak-anak SMP, SMA itu dibenarkan merokok karena itu juga regenerasi supaya pemerintah tidak perlu capek lagi mikirkan dari mana sumber dapat duit. Salah satunya dari pajak rokok yang terbesar. Nah, kalau dari sini ketika bicara ta'muruna bil ma'ruf, apakah umat ini menjalankan peran agamanya? Tadi ada pertanyaan sama saya, ini hadis ya Ustaz, gimana cara memahaminya? Hatta idza lam yadqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Nanti kalau sudah tidak ada lagi orang alim di antara kalian, maka yang kalian angkat jadi pemimpin adalah orang-orang juhala. Juhala itu artinya adalah orang-orang yang menolak tunduk kepada Allah, tidak mau memperbuat atau diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba'ul hawa, mengikut nafsu dalam hidupnya. Siapa pemimpin juhala? Pemimpin yang memperoleh kepemimpinan dengan cara-cara yang Allah tidak ridho. Siapa masyarakat juhala? Masyarakat yang ketika bertanya siapa orang mulia di antara kalian, yang ditunjuknya adalah orang yang punya posisi lebih tinggi, bukan fungsi lebih tinggi. Di masjid ini siapa orang paling mulia? Siapa yang biasa, ini mohon maaf nih, kalau masjid kita ini mungkin enggak lah, nanti enggak enak pula, enggak dipanggil lagi saya nanti kan. Masjid yang lain lah, seringkali yang diangkat jadi ketua BKM itu Pak, kalau tidak pejabat orang kaya sekarang. Yang masuk masjid setahun dua kali. Yang penting dia ketua. Lantas kenapa Bapak angkat orang yang enggak masuk masjid? Pak, persoalannya masjid sedang pembangunan, karena dia pejabat Pemda atau penjabat di pemerintah kabupaten, itu nanti mudah Pak dapat bantuan. Oh begitu. Jadi karena itu jadi ketua. Iya. Kenapa enggak preman sekalian yang bisa nguntit di pinggir jalan? Dia lebih mudah dapat uang. Kita menghargai orang tidak lagi kena sebab ketakwaan. Padahal Islam ini menjelaskan siapa manusia luar biasa di mata Allah kalau ukurannya cuma sholat. Besok pagi tengok di sini. Yang sebelum subuh dia udah sampai di sini. Ya, ketika imam mengangkat takbir, dia pun mengangkat takbir bersama. Dan setelah itu dia pulang. Apa yang diharapkan? Bangkit, bangun dari rumahnya sebelum azan subuh dan bergegas ke masjid sebelum azan subuh dan kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah di sini. Apa motivasinya? Apa ada janji-janji real? Belum tentu ada. Tapi inilah sebenarnya yang hilang dari kita. Kebesaran-kebesaran yang ditandai kena sebab ketakwaan. Padahal Allah sudah bilang, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka sementara kau masih hidup di antara mereka ya Muhammad. "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan azab mereka selama mereka masih minta ampun kepada Allah. Ingat kasus Banjarnegara itu minimal. Secara tiba-tiba tanah itu melongsor menghantam rumah mereka. Kita enggak usah cerita berapa orang yang tewas, tapi ada satu orang yang setelah 8 jam dia bisa keluar dari timbunan tanah itu tanpa kurang satu apa. Ketika ditanya kepadanya, dan itu diwawancarai di TV One itu, apa yang Anda lakukan selama Anda tertimbun? Jawaban dia apa? Kalau pakai bahasa saya sekarang, dua Pak. Pertama, saya tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu bukan seperti kita bayar angkot. Uang angkotnya sebenarnya 900. Kalau ke sana apa nama kota kita, pekan kita sana Pak? Dari sini ke simpang sana ke pekan kalau ojek berapa? Buatlah misalnya 3.000. Kita enggak punya duit 3.000.
Terus kita kasih 5.000. Begitu kasih 5.000 dia tancap gas enggak nengok ke belakang. Terus udahlah ikhlaskan aja. Itu bukan ikhlas, itu pasrah. Itu karena udah enggak tahu mau buat apa lagi. Sebenarnya kalau bisa dapat kita kejar dia. Kan begitu sebenarnya. Sama seperti tawakal. Tawakal itu bukan pasrah, tawakal itu kerja. Bapak ada punya sendal jepit harga 5 juta. Kalau misalnya Bapak punya sendal jepit harga 5 juta, dibawa enggak ke masjid? Kenapa enggak dibawa? Karena tawakalnya enggak ada. Bawa aja, tapi tawakal kepada Allah. Gila ini Ustaz, orang disuruh tawakal harga sendal mahal. Susah, itu sendal kalau ditaruh harga 5 juta itu payah kita ke masjid ke dalam. Kiblat pun jadi 2 itu biasanya. Sujud nengok ke sana, nengok ke sendal juga, nengok ke sana. Itu kena tawakalnya salah. Tawakal itu harus dilakukan dengan memfungsikan kecerdasan berpikir yang Allah kasih sama kita. Jadi bagaimana caranya? Jangankan 5 juta, 100 juta sendal pun saya hakul yakin enggak hilang. Bawa aja ke masjid. Tenang aja, enggak usah taruh-taruh di tempat-tempat yang disediakan, enggak usah. Jadi gimana? Ya, masjid biasanya ada 3 pintu itu. Jadi sebelah kanan taruh sana, di ujung sana itu. Yang sebelah kiri taruh sini. Itu maling nyarinya mau ngambil itu sampai stres keringatnya keluar semua juga enggak dapat itu sendal. Jadi kita bisa tenang sholat. Kenapa? Aman. Saya sudah tawakal. Jadi tawakal itu kreasi. Di puncak kreasi itu gemboknya adalah tawakal tu ala Allah. Aku sudah tawakal sama-Mu ya Allah. Kita mau kaya, yang dipiara tuyul. Itu bukan tawakal, itu kurang ajar. Kalau mau kaya, usaha. Seorang laki-laki badannya sehat, dia datang jumpain Nabi. Ya Rasul, saya lapar. Saya lebih heran. Udah, ini ambil duit 2 dirham. 1 dirham, kau pergi ke pajak, kau beli kampa atau pisau bawa sama aku. Sisanya yang 1 dirham, kau belikan makanan untuk keluargamu. Habis itu dia datang, ya Rasul, ini makanan untuk keluargaku, ini kampak yang kau minta. Nah, kau gunakan apa yang bisa kau gunakan untuk cari makan dengan kampak ini, nanti seminggu lagi kau jumpain aku. Seminggu lagi dia datang dan bilang, ya Rasul, alhamdulillah aku sudah bisa simpan 8 dirham hari ini. Apa kata Nabi? Itu jauh lebih baik dari ketika kau meminta-minta dulu. Dan lihatlah jumlah umat Islam sekarang. Kalau kita bicara pengemis, di Medan itu dipenuhi orang bukan karena susahnya dia ngemis, tapi ngemis itu memang kerjaannya. Awak mau bantu dia, makan dia nasi bungkus tiap hari, teh manis dingin. Tanya sama dia penghasilan berapa per hari. Saya pernah tanya, saya suka itu bertanya, tapi memang ada pernah saya nasib dibentak-bentak pengemis saya. Gara-gara saya nasihatin pengemis itu. Padahal maksud saya setelah menasihatin, saya akan bantu. Rupanya dia kadung marah. Saya tanya, 1 hari penghasilan berapa? Pakai bahasa ini, net pak, 50 ribu lah. Pakai net, ini pasti pengemis berpendidikan ini. Dan tidak 1-2, bukan kisah bohong. Ada pengemis yang punya rumah sewa. Bukan ngontrak di rumah sewa. Ini pengemis punya rumah sewa. Di Siantar itu ada pengemis buta yang kemana-mana ngemis digendong. Tukang gendongnya saja gaji per hari 150.000. Coba bayangin itu. Tukang gendongnya itu. Ketahuannya gara-gara si tukang gendong nuntut gaji. Di pinggir jalan nuntutnya. Aku tak mau lagi gendong kau. Selama ini cuma 150 kau kasih aku. 150 apa kata orang? 150.000. Dia enak-enakan dapat sisanya semua. Lebih banyak dari aku. Ketahuan penghasilan pengemis rupanya ratusan ribu. Patut orang sekarang bertahan. Apa yang terjadi pada anak muda tadi? Tawakal. Bagaimana bentuk tawakal dia? Selama dalam timbunan tanah, tangannya tidak berhenti bergerak untuk mencari jalan keluar.
Itu pertama. Yang kedua, istighfar. Allah pernah bilang, aku gak peduli sebesar apapun dosa kalian kok, asal minta ampun. Dan aku malu kalau kalian sudah bilang, ya Allah ampuni aku, sebelum tangan kalian turun, asal itu benar ya, aku ampunkan. Kenapa? Kenapa diampunkan Allah? Karena orang kalau sudah minta ampun, itu pasti Tuhannya adalah Allah. Dia minta sama Allah, dia percaya kepada Allah. Itu pertama. Kedua, dia takut sama Allah. Dia tahu ada hari di mana Allah akan menjawab atau membalas semua kekurang ajarannya jika dia tidak minta ampun kepada Allah. Maka Allah akan ampunkan. Fala ubadi. Kita kalau dengar ada maling ketangkap masuk di kantor polisi di BAP, kadang-kadang buku BAP-nya sebegini tebalnya. Kalau sekian dosa kita ditumpuk di BAP dosa kita sampai menyentuh awan di langit, kata Nabi, dan kita minta ampun kepada Allah, Allah tidak peduli dan akan mengampuni kita asal kita minta ampun. Dan ternyata minta ampun kepada Allah itu menghindari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak azab datang di Indonesia? Karena kayaknya kita sudah tidak peduli lagi minta ampun. Satu, kayaknya kita sudah tidak tawakal lagi kepada Allah. Dua, dalam satu ayat Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, jika saja satu penduduk negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakat, Allah akan buka kepada mereka berkah. Apa itu berkah? Berkah itu bisa ditandai dengan, jangan bapak mengira, saya nggak bisa kasih contoh ini, karena biasa saya ceramah ada teh manisnya di sini. Nggak, biasa kalau ada teh manis saya kasih contoh gitu. Udah nggak apa-apa, nggak usah. Pak Joko udah nggak usah bergerak ya, tenang aja di situ. Ini contoh maksudnya. Jadi agak susah. Udah nggak usah terus tengok ada yang mungkin berjalan terus, nggak usah. Nanti mentahnya aja nggak apa-apa. Ini mau ngasih contoh ini maksudnya. Begini contohnya begini. Biasanya ustaz kalau ceramah itu disediain minimal 2 gelas. Enggak, udahlah, terus stres kali ini apanya. Udah, ini contoh ini ya. Saya sering buat ini begitu. Gelas putih sama gelas merah. Yang putih air putih, gelas merah teh manis. Biasanya begitu. Kalau ada plusnya paling susu tambahannya. Jadi kalau sudah ada itu, saya sering bilang itu, ini rezeki saya. Pada jemaah pada jawab, ya betul, hakul yakin ini rezeki saya. Ya, kemarin terakhir itu sama anak muda, saya ambillah teh manis saya. Saya panggil satu anak muda, sini. Apa cita-cita? Cita-cita saya jadi tentara. Oke, saya doakan kau jadi tentara, bla 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 bla, amin. Nah, minum teh ini. Dia minum. Terus saya tanya sama jemaah lagi, apakah teh manis itu rezeki saya? Enggak. Loh, tadi kenapa hakul yakin bilang rezeki saya? Jadi apa yang dimaksud dengan berkah? Makanya Pak Joko kalau ada contohnya pas sekali tadi itu. Apa yang dimaksud dengan berkah? Ya, yang dimaksud dengan berkah itu adalah rezeki yang kita dapat itu termanfaatkan untuk kita dunia dan akhirat. Enggak usah merasa hebat dengan tabungan yang banyak kalau enggak kepake sampai mati. Enggak usah merasa hebat dengan mobil yang rame, sertifikat hak milik, BPKP atas nama kita, kematian datang, mobil enggak dicemplungkan ke dalam kuburan untuk ikut sama kita. Dia adalah pinjaman di muka bumi. Lafatahna alaihim barakat. Apa yang dimaksud dengan berkah? Termanfaatkan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Itu yang harus kita pahami. Yuk, supaya jangan lama kali, kita pulang dulu kepada cerita. Kita memperingati orang besar yang mengantarkan kita harusnya menjadi umat besar. Yang kita tidak boleh terkecoh. Kenapa? Itu Charlie Hebdo itu sederhana saja. Mau dia, kita ini marah-marah tiap hari. Memang ada orang, saya pernah lihat Justin Bieber di satu klip YouTube atau apa, saya lupa itu saya lihat. Jadi pada waktu Justin Bieber keluar, ya, keluar dari arena apa dia dimaki oleh seorang paparazzi dengan makian, alah anak kecil sok hebat. Terus kemudian dia balik, dia ngamuk, dia serang itu wartawan. Terus dia beri komentar,
saya khilaf waktu itu. Kenapa saya khilaf? Paparazzi memang butuh saya seperti itu supaya jadi berita sama mereka. Kenapa kita selalu dipancing emosi kita, marah kita? Kenapa Nabi simbol yang paling besar untuk kemudian diutak-atik sehingga kita demonstrasi terus-menerus? Karena mereka mau kita tidak usah serius mengerjakan Islam sehingga kita bisa menjadi umat yang besar. Mereka mau kita enggak kerja. Mereka mau. Kenapa mereka tidak takut kalau kita buat zikir sampai belasan ribu? Yang mereka takutkan ada orang jujur di pekerjaan, ada orang benar di pekerjaan, ada orang benar di lini-lini pemerintahan, ada orang yang anti korupsi memimpin negeri ini, itu yang mereka takut. Ada orang yang tidak bisa dibeli, itu yang mereka takut. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa dibeli? Bagaimana cara supaya kita tidak bisa bekerja benar? Bagaimana cara supaya kita senang korupsi kalau kerja? Jadi orang tua tidak peduli bagaimana mendidik anak, dia kasih kita kebutuhan untuk melemahkan syahwat kita terus-menerus. Itu yang dibuat. Sampai akhirnya seorang pemimpin mengira bahwa hebatnya dia jadi pemimpin ditandai dengan glamornya hidup dia. Sampai akhirnya kita mengira bahwa mulianya seseorang adalah mau bajingan atau tidak asal kaya. Tidak. Inilah yang diingatkan oleh Nabi, bahwa karya besar tidak harus muncul dari ketika kita punya posisi tinggi. Bahwa karya besar tidak harus muncul karena sebab kita memiliki segalanya. Bahkan sampai di saat kita tidak memiliki sesuatu pun, sampai di saat kita tidak bisa melakukan apapun, cuma tinggal hanya bisa mengucapkan kalimatut tauhid, di saat kematian akan datang, harganya masih surga. Bisa pahami kalimat saya, Pak? Sampai di saat kita menggerakkan tangan saja sudah tidak bisa, menggerakkan kaki saja sudah tidak bisa, yang bisa cuma mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setelah itu kematian datang, udah gak perlu lagi, Pak. Tadi memang perlu ini, tapi gak apa-apa lah, insya Allah. Makasih ya. Kok jadi cuma karena saya bilang satu udah saya kasih, yang dikirim tinggal satunya lagi. Ya apa-apa lah, enggak ada. Saya orangnya enggak suka nyindir. Saya terang-terangan kalau minta. Tadi memang mau kasih contoh itu. Ya, saya sampai mana tadi? Tinggal bisa mengucap kalimatut tauhid saja, itu saja tinggal amal kita, harganya masih surga. Apalagi kalau kita bisa tegak. Apalagi kalau kita bisa jalan. Apalagi kalau kita masih bisa menggunakan tangan kita untuk berkarya. Apalagi, maka berapa banyak peluang-peluang surga yang sebenarnya masih terbuka. Dan Nabi mengingatkan, jangan pernah sedih, jangan iri sama orang yang kaya, jangan iri sama orang yang cantik. Bentar aja nih itu cantik dunia, bentar aja nih itu kaya dunia, bentar aja nih itu hebat dunia. SBY secinta-cintanya kita dengan dia, secinta-cintanya dia dengan kita, dia terbatasi oleh 2 kali periode, maka dia pun berhenti menjadi presiden dan dia menjadi bahagian dari rakyat di republik ini. Jokowi, suka tak suka kita, dialah presiden kita sekarang. Suka tidak suka kita, ada 5 tahun masa jabatan yang memang harus dilaluinya. Yang kalau enggak suka, sabarlah dengan tidak sukamu itu. Kalau suka, nikmatilah dengan sukamu itu. Jika Jokowi merasa pingin lagi jadi presiden, dia masih punya peluang. Jika ada prasyarat, tidak ada prasyarat yang dia langgar, untuk bisa sekali lagi maju, habis itu, dia harus berhenti. Persoalannya sekarang, umat Islam tidak boleh tersandera oleh keadaan seperti ini. Kita harus membaca peta baru kita. Bahwa sebenarnya kejayaan kita adalah ketika kita bersekutu dengan Islam. Tadi sebentar saya membuka buku. Ya, saya buka buku sebentar tadi. Saya teringat dulu ada Pak Tifatul, saya tidak tahu, saya cari sumbernya enggak dapat. Tapi ceramah dia, bahwa ternyata pemimpin Korea itu membawa Korea berubah menjadi Korea yang baru, itu ayat Quran awal. Dia pergi ke negara Arab, dia ketemu satu, ya kayak beginilah ya, tapi poster di pinggir jalan. Tulisan kalimatnya begini, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum mereka merubah diri mereka sendiri. Ini presiden tanya, itu apa artinya?
Oh itu. Dia tertarik. Benar itu kalimat. Begitu pulang ke negaranya, dia briefing itu para pemimpin negaranya bahwa kita harus merubah mindset di negara kita, bahwa perubahan tidak akan terjadi cuma karena kita mengganti pemimpin. La yughayyiru ma biqaum. Tolong garis bawah ini. La yughayyiru ma biqaum. Tidak akan merubah nasib satu negeri, satu bangsa. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masya Allah. Kalau gitu yang kita perlukan adalah merubah mindset kita menatap negara ini. Setelah mindset berubah, kita harus merubah apa peran yang seharusnya kita lakukan di negara ini. Itu yang harus kita bangunkan. Yang hilang dari kita adalah keberanian untuk merubah mindset kita. Kita seperti seekor raja wali yang tak berdaya berada di tengah kawanan ayam. Yang secara tidak sengaja telur raja wali itu ditetaskan oleh ayam, dan dia dikira oleh ayam sebagai anak ayam, dan dia pun hidup dengan semua perilaku ayam. Sampai satu hari ketika dia bermain bersama saudara-saudaranya dari bangsa ayam, dia ketemu dari kejauhan langit sana seekor binatang yang dia lihat mirip badan dan rambutnya seperti dia, bulu-bulunya seperti dia. Dia bertanya kepada induknya, "Mak, itu kok mirip aku ya, Mak?" Si mak nengok ke atas, "Ah, sudah, enggak usah kau pikirin, kau cuma ayam, Nak." Akhirnya mindset itu menyebabkan dia tersandera, padahal hakikatnya dia seekor raja wali yang bisa terbang seperti itu. Ada berapa banyak kebesaran yang sebenarnya milik kita? Kalau tadi Pak Joko mengatakan kita buat tahfiz, kita orang yang melek. Berapa banyak di republik ini sudah kita lihat orang-orang yang buta sekalipun sudah bisa menghafaz Al-Qur'an. Kalau cuma sekedar menghafal Quran. Apa yang kita tidak punya? Keberanian untuk menyangka baik terhadap diri kita sendiri. Berapa banyak kita kalau kita tanya nanti pulang ke rumah, coba duduk tenang dulu, ambil sejari kertas, jawablah jujur pertanyaan yang bapak ibu buat sendiri. Pertanyaan pertama, jika kematian datang kepadamu hari ini sekarang, apakah kau yakin kau ini masuk surga atau masuk neraka? Mana yang paling kau yakini? Jangan takut untuk menjawab jawaban yang secara jujur, karena seringkali kita ternyata tidak berani jujur. Jangankan kepada orang lain, belajar jujur kepada diri sendiri saja kita tidak pernah berani. Maka cobalah belajar jujur dengan menuliskan prasangka kita sekarang ini terhadap diri kita. Dan tuliskan kalimat. Kira-kira apalah jawabannya, Pak? Kayaknya masih berat kurasa. Oke, baik. Jangan takut. Tanya dengan pertanyaan kedua. Kenapa kau tidak yakin masuk surga sekarang? Jawab. Karena aku masih banyak dosa. Apa dosamu rupanya? Jawab. Tulis. Coba, berani enggak menuliskan catatan-catatan dosa yang kita punyai sendiri yang tidak perlu orang lain tahu? Berani, Pak Ustaz. Cuma khawatir mati seketika ketengok orang terbaca apa enggak malu dan jawab. Enggak, tuliskan aja. Kalau butuh lembaran tambahan, tambah. Kalau butuh 2, 3, 3, 4, sampai berapapun, tulis. Semua yang menyebabkan prasangka kita bahwa kita masih berat masuk surga, catatkan itu dan kemudian tulis pertanyaan selanjutnya. Masih ada peluang enggak? Insya Allah ada. Bagaimana caranya? Taubat. Bagaimana caramu? Menurutmu kau bertobat? Pasti Bapak akan tahu jawaban semuanya. Gak perlu tanya mursyid, gak usah tanya guru, gak usah tanya khalifah. Kita paling tahu bagaimana cara keluar dari kubangan dosa yang kita buat sendiri. Nanti Allah akan memberikan bimbingan kepada kita setelah kita berani jujur terhadap diri kita sendiri. Kenapa Allah tidak membimbing kita? Jawabannya, bimbingan itu sudah ada. Ibarat lampu. Lampu itu sudah ada. Cuma kita tidak hidupkan stop kontaknya. Bagaimana cara menghidupkannya? Jujur terhadap diri sendiri. Ternyata apa yang dibutuhkan negeri ini? Bukan pemimpin-pemimpin baru. Apa yang dibutuhkan negeri ini? Bukan ulama-ulama baru. Apa yang dibutuhkan oleh negeri ini? Bukan rakyat-rakyat baru. Yang dibutuhkan oleh negeri ini sebenarnya adalah
keberanian kita untuk mengembalikan mindset kita sebagai bangsa besar, sebagai umat besar, dan di semua titik hidup kita, kita berpikir seperti Jefferson pernah mengatakan kepada rakyat, jangan kau tanya apa yang kau bisa dapatkan dari republik ini, tapi tanyalah apa yang bisa kau sumbangkan bagi republik ini. Bekerjalah dalam hidup seperti orang tua yang membesarkan anaknya, yang orang tua tidak pernah menuntut apa yang akan diberikan anaknya kepadanya. Bekerjalah seperti orang tua yang tidak pernah kehilangan kesungguhannya, tidak pernah kehilangan keyakinannya untuk mendapatkan anak yang soleh, walaupun faktanya hari ini anaknya sangat amburadul. Di sudut dia sendiri dia minta kepada Tuhan, ya Tuhan bantulah anakku bisa menjadi anak yang baik walau dia sekarang anak yang tidak baik. Berpikirlah dalam hidup kita seoptimis itu. Kita adalah orang tua yang sebenarnya punya potensi seperti itu. Malangnya itu gak bisa kita copy paste kan ketika kita melakukan amal-amal yang lain. Ketika kita bekerja di umat, kita tidak setegar, kita tidak setulus, kita tidak sesungguh-sungguh ketika kita berharap dan membentuk anak kita menjadi anak yang baik. Itu yang hilang dari republik ini. Mindset rakyat, pemilik, owner republik ini, yang mindset orang-orang yang merdeka dan hanya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kalian mampu merubah apa yang ada dalam diri kalian. Apa yang ada dalam diri kita sekarang? Malas. Kita bangsa yang pemalas. Orang Tanjung Balai itu ada filsafat kerjanya. Kabarnya, entah orang Batubara juga begitu, enggak tahu saya. Kalau kerja 1000, enggak kerja 1500, kerja enggak kerja 1500, pilih mana? Elok lah tak kerja. 1500 dapat awak, itu filsafat orang malas. Kita pengin kaya bukan usaha tapi piara tuyul. Setiap awal tahun yang kita panggil dukun untuk menerawang apa yang bakal terjadi bagi republik. Tidak ada sebuah semangat baru, tidak ada ide baru, tidak ada kerja baru, tidak ada motivasi yang baru untuk kemudian kita ini win-win. Kalau ini hari Kamis, besok Jumat, Jumat yang akan terjadi besok adalah Jumat yang sama sekali belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Belum pernah terjadi sama sekali. Memang kemarin ada hari Jumat, tapi bukan Jumat yang besok. Maka Jumat besok itu harus kita hadapi dengan semangat yang baru, posisi kita yang win-win. Posisi kita di start yang sama, orang menang yang tadi belum tentu menjadi orang menang yang besok. Orang yang kemarin Jumat dia sholat Jumat, belum tentu besok dia bisa sholat Jumat itu. Maka jangan pernah membanggakan prestasi masa lalu kita. Tapi rawatlah kebaikan yang sudah kita bangun hari ini terus. Dan jangan pernah menyimpan atau menghilangkan harapan kita ke depan. Dan harapan yang paling utama itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Nabi tidak pernah berhenti dulu dalam bekerja membangun umat ini. Apalagi penyakit bangsa ini setelah malas, pengecut. Dia tersandra oleh Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia tidak berani untuk mengatakan tidak kepada ketidakbenaran, karena dia khawatir posisinya, kesenangannya, rasa nyamannya hilang kalau dia berani bersikap tegas. Itu yang terjadi sama kita. Apalagi yang menjadi penyakit kita, kita cemas, kita takut, dan semua penyakit-penyakit yang ada yang kemudian menyandra kita untuk tidak pernah berani besar. Teman saya yang saya bawa itu kayak anak muda itu, padahal anaknya sudah 3 itu. Itu developer besar, insya Allah 30 tahun lagi. Kalau sekarang masih kelas bangun rumah 1, 2, 3, sampai 12 masih dia bangun rumah begitu. Dia pernah bilang sama saya, itu orangnya itu, kalau kita orang Indonesia pribumi beli tanah dan kita bangun rumah, sampai habis rumah itu kita bangun ujungnya pagar, sisanya gang. Tapi kalau Cina beli tanah, dia bangun rumah, dia sediakan tempat parkirnya sehingga gang jadi lebih lebar, tapi harga tanah dan rumah jadi lebih mahal. Kita bangun rumah, sisanya gang,
Kita pagar habis, rumah kita besar, tapi orang asal mau beli tidak berani beli ke situ. Kenapa? Mobil yang enggak bisa masuk, payah, susah. Jam masuk keluarnya susah. Itu cara berpikir kita kayak orang beli ketam di Malaysia. Teman saya ada buat cerita begitu. Jadi seorang Aceh jual ketam, ternyata ketam itu ada dua jenis, satu ketam Cina, satu ketam Melayu. Si yang beli heran, loh. Rupanya ada ketam Cina dan ketam Melayu. Iya, itu ketam Cina yang saya taruh di peti yang tertutup. Ketam Melayu peti yang terbuka. Kenapa ketam Cina petinya ketutup, ketam Melayu petinya terbuka? Jawaban si Aceh, ketam Cina itu kalau dia keluar, ketam yang lain nungguin. Sampai dia betul-betul bisa keluar, ketam lain baru nyusul. Belajar dari ketam yang di luar keluar. Makanya saya tutup, karena kalau keluar satu bisa keluar semua itu. Ketam Melayu gak perlu ditutup, karena begitu ada yang mau keluar, yang lain narik ke dalam balik. Jadi apa artinya? Kita gak pernah berani menerima fakta bahwa teman kita bisa lebih sukses dari kita, karena kita tidak pernah suka ada orang yang bisa lebih baik dari kita, sementara kita pun tidak berbuat apa-apa. Itu bukan sifat muslim. Bukankah Allah menceritakan bagaimana dia suka dengan orang-orang yang berjihad di jalannya? Ka'annahum bunyanum marsus. Seperti bangunan yang bersusun rapi. Saffan. Saffan itu lurus. Ka'annahum bunyan. Mereka itu seperti bangunan marsus yang saling menopang satu sama lain. Sudahlah, kalau dia imam, dia imam. Kalau dia makmum, dia makmum. Ambil peranmu sebagai makmum, karena Allah akan mencintai satu jamaah yang masing-masing yang menjalankan fungsinya dengan benar. Itu yang hilang di tengah-tengah kita. Hari ini akibatnya setiap ganti pemimpin, gantilah kebijakan. Ganti menteri, kurikulum pun ganti. Capek anak sekolah, awak pun baru ganti baju anak sekolah, paksa beli lagi. Guru kita marah, kami pun stres pak. Baru penataran kami kurikulum 2013, udah dibalikkan lagi kepada kurikulum sebelumnya. Itu ketika orang-orang rendah memimpin republik ini, maaf saya bilang republik ini, makanya masing-masing tidak punya ide-ide besar. Menteri dalam negeri idenya mau menghapus kolom agama. Itu ide remeh. Tapi yang pertama kali dia urusin itu. Menteri tenaga kerja mau ngelarang guru agama dari luar negeri. Menteri BUMN buat peraturan. Boleh berjenggot pegawai BUMN tapi jangan kepanjangan jenggotnya. Boleh berjilbab tapi jangan jilbab besar. Boleh celana cangkring, jangan boleh pakai celana cangkring. Betatu boleh, tapi ketutup lah ya. Nah, kira-kira begitu. Menteri Pendidikan ngurusin doa anak sekolah. Ini yang saya bilang. Wow, kayaknya kita sudah bahaya ini. Kenapa? Orang-orang besar kita ngurusin pekerjaan kecil yang sebenarnya tidak perlu mereka urusin. Ini menandakan kita sudah kehilangan kemampuan atau karisma atau kualitas kita dan membutuhkan kepedulian kita untuk merubah itu kembali. Saya tidak mengatakan dengan makzul atau apa, tapi mari kita rubah dengan menjadikan kita pemimpin-pemimpin pula, karena Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ini bisa memberi manfaat untuk kita. Karena dari sini saya makin enggak jelas nengok Bapak sama Ibu. Makin kabur begitu. Saya enggak tahu kenapa, atau mungkin Bapak juga melihat saya makin gelap, ya makin enggak nampak. Udah tinggal suara aja kami dengar Ustaz gitu, makin hilang gitu. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah penjelasan saya ini bisa memberi manfaat. Dan saya sampaikan insya Allah materi yang saya terangkan malam ini, ada beberapa, alhamdulillah saya punya fasilitas yang walaupun tidak seberapa baik, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Bapak boleh ulang mendengar lagi nanti dengan mengakses akun saya di YouTube, walaupun dalam bentuk audio saja. Jadi ceramah saya ini tadi, kalau rasanya masih ada yang tadi kok enggak dengar betul, nah silakan mengulang dengar lagi. Insya Allah besok pagi sudah bisa diakses. Ya, nanti mungkin linknya saya kasih ke Pak Joko supaya bisa di-share ke kita semua. Oke, saya pikir itu. Mari kita sama-sama menutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jama'ana fi hadha al-majlisi jama'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.